Sore semuanya, jumpa lagi dengan saya, Andri. Pada hari ini kita akan membahas tentang webinar telekonsultasi di era new normal. Jadi, perkembangan teknologi sudah sangat masif dan hadir di tengah kehidupan kita. Terlebih lagi, teknologi digital. Digital itu ada berasal dari bahasa Yunani, digitus, artinya jari-jari kita. Dan dengan medianya revolusioner, yaitu ini, orang menyebutnya dulu HP, sekarang mungkin sudah berubah menjadi smartphone, ada yang sebut gawai, gadget, apapun itu. Kombinasi kedua benda ini adalah cerminan dari teknologi digital yang sudah sangat banyak membantu kita. Jika dulu kita kalau mau belanja pergi ke toko dulu, sekarang dengan ketukan jari saja barang udah bisa sampai di rumah. Jika dulu kita ingin bayar tagihan harus antri di loket, sekarang tinggal ketuk-ketuk gawai, tagihan beres. Nah, perkembangan teknologi digital itu juga merambah dunia kesehatan dan pelayanan kesehatan. Salah satunya adalah telemedicine. Jadi adalah pelayanan kesehatan yang berbasis menggunakan teknologi digital ini. Awalnya itu teknologi telemedicine ini diciptakan untuk melakukan pelayanan kesehatan di daerah-daerah yang terpencil, susah dijangkau, misalnya pulau terluar, pegunungan yang aksesnya sulit. Itu adalah awal dari kenapa ada layanan telemedicine ini. Tetapi seiring perkembangan waktu, layanan telemedicine ini sekarang sudah menjadi layanan yang dicari-cari orang. Terlebih pada saat keadaan kita sekarang ini di tengah pandemi corona. Nah, pada hari ini kita mau membahas layanan telemedicine atau telekonsultasi bersama narasumber saya, Ibu Eugenia, atau yang biasa sering dipanggil Ugen. Ya, selamat sore. Saya panggilnya apa nih ya? Saya Bugen nih kayaknya di sore. Ya, serasa berasa apa di samping Marenjola gitu ya. Marenjola KW ini, Dok. KW ya. Tapi KW 1 ya. Super KW dah. Super KW. Jadi saya panggilnya apa nih? Ugen aja enggak apa-apa. Ugen aja biasa dipanggil. Okay. Ugen aja sih, Dok. Ya, jadi gimana nih Ugen? Katanya nih kita mau apa? Ngebahas tentang telekonsultasi. Memang Rumah Sakit Siloam ini punya produk apa ya untuk telekonsultasi? Oke, kalau misalnya bicara tentang telekonsultation, kebetulan nih kita Siloam khususnya Siloam Sriwijaya itu bekerja sama dengan Aido. Dia ya pasti kalau dengarnya ya Aido. Nah, Aido ini merupakan salah satu layanan kesehatan di mana layanan kesehatan ini lebih banyak berkualitasnya di rumah. Artinya pasien tidak perlu datang ke rumah sakit. Nah, di layanan kesehatan ini banyak macamnya. Ada salah satunya adalah layanan kedokteran, itu artinya adalah online teleconsultation salah satunya. Kemudian juga ada fisioterapi, kemudian ada home care. Nah, cuman sekarang kita bahasnya tentang telekonsultasi sih, Dok. Nah, jadi kalau misalnya ditanya, kalau di dalam ID itu ada layanan online. Nah, apa itu rawat jalan online? Itu adalah konsultasi bersama dengan dokter itu melalui video call atau Zoom gitu. Jadi pasiennya nggak perlu datang ke rumah sakit, cukup di rumah aja. Oh, jadi kayak layanan percakapan tapi berbicara tentang kondisi pasien begitu ya? Iya, betul. Kenapa bisa diterangkan Ugen ini mungkin ke teman sahabat-sahabat Siloam sekali ya? Kenapa sih kita harus mendaftarkan diri atau pakai layanan ini gitu? Layanan telekonsultasi dari Aido tadi ya? Oke, kalau masih ditanya kenapa sih harus pakai Aido? Kenapa sih? Itu banyak keuntungannya sih sebenarnya. Pertama, di era pandemi seperti ini kita kan kadang kalau mau ke rumah sakit itu aduh, cemas nih mau ke rumah sakit, apalagi ada anak, seperti itu ya. Nah, di sini di Aido memfasilitasi, terutama Siloam Sriwijaya memfasilitasi untuk memberikan layanan seperti telekonsultasi.
Nah, teleconsultation ini pasiennya itu bisa konsultasi dengan dokter itu melalui Zoom. Nah, kemudian setelah itu di sini juga banyak layanannya gitu. Fasilitas yang dilengkapi itu juga banyak. Jadi, walaupun nanti yang pasiennya tidak dalam arti jauh dari rumah sakit atau ada di luar Palembang, itu masih tetap bisa. Nah, untuk lebih lanjutnya nanti saya akan jelaskan apa aja keuntungannya atau apa aja sih yang apa ada di Aido itu apa aja nanti saya akan jelaskan. Oh ya, ini juga kepada sahabat Silom, jika ada yang ingin bertanya atau komen mengenai layanan telekonsultasi ini dari Aido Health, bisa tulis di kolom komentar ya. Terus ini Ugen, pertanyaan selanjutnya nih, bagaimana sih cara kita mendaftarkan diri nih, kan tentu kan baru ya, pelayanan-pelayanan ini baru ya, maksudnya tidak mungkin sahabat-sahabat Silom belum ada yang tahu nih, ada nggak tata cara daftar itu gimana gitu? Kalau untuk tata cara lebih ke langkah-langkahnya ya. Ya. Oke. Kalau untuk langkah-langkahnya kita akan di sini saya akan menampilkan ya untuk langkah-langkah gimana caranya kita menggunakan Aido Teleconsultation. Jadi untuk Bapak Ibu ataupun yang lagi nonton Siloam, yang lagi nonton bisa dilihat gimana langkah-langkahnya. Kalaupun misalnya nanti bingung, boleh tadi yang dokter bilang ya, boleh tanya-tanya langsung nanti ke di IG Live ya. Ya, kolom komentar. Kita contoh adalah rumah sakit Sriwijaya, kemudian pilih dokternya dan jadwal praktek yang tersedia, itu ada slot-slotnya. Kemudian silahkan mengisi profil pasien secara lengkap, itu berdasarkan dengan KTP. Jadi kalau misalnya ada KTP bisa diisikan, walaupun tidak memiliki IDO itu bisa mendaftarkan, misalnya mendaftarkan orang tuanya, saudaranya itu bisa. Kemudian masukkan data yang benar sesuai KTP yang sudah saya jelaskan tadi. Setelah itu proses pembayaran. Untuk melakukan proses pembayaran itu bisa melalui kredit, debit, Mastercard, itu bisa menggunakan OVO, kemudian BRI Virtual Account, Mandiri Virtual Account, ataupun menggunakan BRI Virtual Account. Kemudian setelah itu melakukan pembayaran, pasien akan mendapatkan email link dokternya. Nah, nanti setelah diklik di bagian link ketika jadwal prakteknya sudah ada, nanti diklik di ininya, lakukan, bisa melakukan Zoom dengan dokternya gitu. Gitu ya. Jadi gampang sih dok, sebenarnya gampang. Kalau misalnya awalnya sih kalau lihat kayaknya ribet banget, kayak gitu ribet banget. Tapi sebenarnya kalau udah dilakuin itu gampang banget sih. Gitu. Oke, ini saya bacain ya. Ada pertanyaan nih, Ugen. Nih. Dari Febia Aulia Fadila. Beliau bertanya, bagaimana kalau untuk pasien yang hamil mau cek USG, apakah bisa melalui aplikasi Aido ini? Okay. Aido atau Aido sih bacanya? Aido. Aido ya, okay. Aido. Bahasa ini yang kita bilangnya Aido aja. Aido ya. Aido. Kalau ya untuk terima kasih pertanyaan dari Ibu Febi. Ya, Ibu Febi. Kalau untuk USG, itu kan USG itu langsung ya, tapi kalau misalnya itu harus datang ke rumah sakit. Tapi kalau misalnya ada keluhan seperti keputihan, seperti itu gatal-gatal, itu bisa dikonsultasikan saja melalui teleconsultation. Tapi kalau ada pemeriksaan lanjut, itu bisa langsung datang aja ke rumah sakit Siloam kita untuk dilakukan USG untuk lebih lanjut. Gitu. Oh, berarti kalau yang berhubungan dengan pemeriksaan, bisa daftar pakai Aido begitu. Kalau untuk pemeriksaan, nanti pertama kali kalau misalnya pasiennya pakai teleconsultation ya, pakai teleconsultation, pasien ini udah konsultasi sama dokter ya, misalnya dokter Andri ya, saya melakukan teleconsultation dengan dokter Andri. Dokter, keluhan saya ini kram nih di bagian leher kayak gitu, suka kemudian tangan suka kesemutan seperti itu. Nanti kan dari dokternya
nanti oh ya udah sarannya udah pernah MRI atau ronsen seperti itu ya. Nah, nanti dokter akan buat pengantar. Nah, disinilah kelebihannya adalah ketika ada pengantar untuk pemeriksaan radiologi, itu Bapak Ibu tidak perlu repot-repot misalnya, aduh saya datang kemudian sudah dijadwalin ternyata belum jadwalnya nih, saya pulang lagi gitu. Jadi di sini nanti setelah mendapat pengantar itu nanti akan didaftarkan dibantu oleh perawat. Perawat yang akan mendaftarkan bahwa saya akan dilakukan pemeriksaan misalnya MRI, nanti ditelepon ke bagian radiologi mau dilakukan MRI kapan bisanya. Nah, nanti setelah itu perawatnya akan menghubungi pasiennya langsung, oh mau rencana mau MRI tanggal sekian jam sekian, nanti Bapak bisa datang tunjukkan aja yang emailnya tadi, nanti pengantarnya seperti itu, nanti tinggal datang MRI selesai gitu. Jadi bisa saya simpulkan bahwa aplikasi ini mempermudah pasien untuk menyusun ya, jadwal betul. Ya, jadi juga ya. Waktu tunggu pasien juga tidak lama di rumah sakit. Iya, jadi betul. Betul, betul. Betul. Jadi ya kalau dulu kan kalau secara konvensional kan kita datang dulu ya, antri dulu gitu. Kalau sekarang kan ya namanya juga era pandemi ya, di mana memang ya sebenarnya sih semua tempat berisiko, tapi tadi alangkah baiknya kalau kita waktu tunggu kita itu di rumah sakit bisa dipersingkat gitu. Betul. Jadi mungkin ya inilah kelebihan kalau kita daftar secara konvensional dan daftar menggunakan aplikasi. Nah, tapi memang untuk pemeriksaan sampai saat ini ya memang harus langsung ya, tidak langsung bertemu dengan dokter, langsung dilakukan, belum ada sampai yang pemeriksa pakai aplikasi bisa periksa gitu, belum ya? Oh, belum. Nah, oke. Terus ini nih, kan maksudnya aplikasi telekonsultasi sejenis seperti ini kan, IDU ini bukan yang pertama tuh. Ya, kita nggak usah sebut merek lah ya. Ada yang awalan huruf H, nggak sebut merek ya. Ada yang awalan bentuk A, ya Andri. Kan itu, apa sih kelebihannya tuh? Maksudnya yang dipunya oleh Xiaomi ini dibanding dengan yang istilahnya sudah bernama lah, yang udah punya, yang duluan lah gitu. Oke, kalau ditanya nih lebih ke unggulannya ya, IDU. Ya, dibanding, dibanding dengan yang lain. Ya, sekarang sih memang banyak sih ya yang selain IDU. Hanya aja saya ingin nyampein sih kalau unggulannya itu tuh banyak sih, tapi saya akan menjelaskan salah satunya itu adalah ketika pasiennya melakukan telekonsultasi dengan dokter, itu pasiennya itu riwayat pasien saat pada saat konsultasi itu langsung terekam atau tersambung tersimpan di electronic medical record. Jadi hanya IDO saja yang bisa menyimpan riwayat konsultasi pasien ke Siloam Sriwijaya. Nah, jadi ketika ketika pasiennya akan berobat kembali ke rumah sakit, ke Siloam gitu, balik lagi ke dokternya, kemudian setelah itu atau mau telekonsultasi lagi, riwayatnya itu masih bisa terlihat gitu. Jadi masih bisa terlihat dan keamanannya itu terjamin, kerahasiaannya itu pasti sudah terjamin, sudah terintegrasi gitu. Nah, jadi kalau misalnya ya, sebentar nih, keamanan itu keamanan apa maksudnya itu, Ugen? Jadi kayak kita konsultasi ini ada riwayat ini, kita riwayat pasien misalnya berobat ini ya. Jadi penyakit-penyakit ataupun yang disampaikan ke dokter itu semuanya itu dijaga kerahasiaannya, itu langsung tersimpan di medical record. Jadi nggak akan sampai kemana-mana gitu, yang seperti yang sekarang kita suka dengar ya, ini udah ada, aduh ini apalagi yang pandemi seperti ini ya, cek seperti ini terus ada keluar ini hasilnya seperti ini, nggak tahu kayak gitu. Hasil di sini saya jamin semua kerahasiaannya itu terjaga gitu. Ya dulu jadi keamanan data lah ya. Ya, ya itu sampai soal karena di era sekarang itu data itu sensitif ya, data itu seperti komoditas apa ya istilahnya minyak baru lah gitu. Kalau zaman dulu kan kita bilang itu kalau negara ketemu minyak mentah itu bisa jadi adikuasa lah kaya gitu. Nah sekarang siapa yang menguasai data itulah yang akan menjadi calon pemenang di masa depan. Nah kita nih juga saya juga pernah baca-baca nih di surat kabar kalau nggak salah atau benar atau enggak ini ada berita data pasien COVID bocor gitu kan, jadi kan, nah itu yang mungkin itu ya data seperti itu yang ya, yang bersifat betul. Rahasia yang seharusnya tidak boleh dimiliki oleh orang lain malah disalahgunakan gitu. Ya. Oke,
ada lagi tadi mau dilanjutin kayaknya. Kemudian setelah itu, nah kalau misalnya pasien melakukan telekonsultation, jadi kalau misalnya ada rujukan nih, aduh harusnya ibu ke dokter spesialis lain, jadi dokternya itu bisa memberikan rujukan gitu, jadi bisa memberikan rujukan ke pasiennya, pasiennya ibu nanti diarahin ke dokter spesialis ini saja untuk lebih, maksudnya untuk pemeriksaan lebih lanjutnya gitu. Jadi sama dokternya akan diberikan konsultasi tanpa pasiennya harus datang dulu terus pulang lagi gitu. Jadi nanti dibuat rujukan, pasiennya akan menerima email tersebut, kemudian bisa melakukan telekonsultasi kembali ke dokter yang diberikan rujukan. Atau itu sesama yang misalnya di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, atau misalnya dapat rujukan ke Rumah Sakit Siloam lain, seperti itu kan saya sesama Siloam aja. Oke, sahabat Siloam, kalau masih ada yang pengen nanya seputar telekonsultasi ini, silakan ditulis di kolom komentar. Mungkin dari admin ada, masih ada pertanyaan? Belum. Oke, kita lanjut ya. Jadi kalau disimpulkan nih, jadi kelebihannya IDO tadi berarti yang pertama tadi ini ya, integrasi apa? Lebih ya, terintegrasi berarti ya, ya. Sudah tersambung juga dengan electronic medical record. Jadi riwayat pasiennya itu sudah langsung tersimpan. Ya otomatis kalau pasiennya datang lagi atau misalnya telekonsultation lagi, kemudian oh saya dokter, dokter Andri, saya cocok sama obat yang kemarin. Aduh, dokternya kan nggak mungkin, pasien dokter Andri kan banyak tuh, nggak mungkin ingatnya satu-satu gitu kan, ingat satu-satu. Jadi pasti tanya nanti ke pasiennya, obat apa ya ibu? Lupa pasiennya. Tetapi kalau misalnya ini sudah tersambung dengan electronic medical record, otomatis dokternya bisa lihat, oh saya pernah kasih obat ini. Nah, iya gitu. Itu saya juga pernah ngalamin ya, jadi ya, ya maksudnya saya juga berpraktek kan, berpraktek klinis. Itu kadang ada orang ya, pasien kan bisa dapat nomor saya tuh di Google tuh, dokter Andri ini saya pasien ini ya, kita kan karena ada beberapa orang ini lain sekaligus kadang tuh tidak ingat secara spesifik gitu. Tentunya juga saya kalau pribadi juga nggak berani kan kasih suatu advice tanpa tahu latar belakang yang udah pernah saya periksa gitu. Nah tapi kalau seperti yang Ugen cerita ini kan, kalau sudah terintegrasi ya tentunya keamanan pasien dan juga ketajaman diagnosis dan juga pada akhirnya pengobatan yang kesemuanya itu untuk kesembuhan pasien tentu lebih terjaga lah ya, lebih ya, terjamin lah ya. Lebih terjamin. Oke. Okay. Ini sepertinya nggak ada pertanyaan lagi nih ya? Kayaknya udah paham soalnya. Rata-rata apa ya, pakai IDO ya? Oke, okay, kalau begitu mungkin bisa diulang lagi nih, Ugen. Dan mungkin ada yang baru join. Bisa dijelaskan lagi mungkin tata cara bagaimana tadi daftar tadi yang ada video tadi tuh. Oh. Cara daftar untuk ke ini apa cara IDO gitu. Daftar. Oke, okay, okay. Kalau misalnya mau boleh cerita, mungkin videonya bisa diputerin lagi ya. Oke. Okay. Bisa ya. Oke, yang pertama jangan download IDO itu di Play Store. Kemudian pilih rawat jalan online, kemudian lalu tekan tombol konsultasi sekarang, pilih rumah sakit Siloam Sriwijaya, kemudian nama dokternya siapa, kemudian jadwal praktek yang tersedia diklik, kemudian pilih profil pasien, lalu masukkan keluhan, tanggal, dan waktu konsultasinya dengan benar. Kemudian kalau misalnya ada kode promo, itu masukin kode promonya. Itu akan dapat potongan. Kalau misalnya itu biasanya 10%, ada banyak macamnya sih. Kemudian pastikan data yang dimasukkan adalah benar dan menyetujui syarat dan ketentuan. Itu datanya melalui KTP. Kemudian lakukan proses pembayaran. Kemudian setelah melakukan proses pembayaran, bisa melakukan, bisa dilakukan, bisa dengan OVO, Mandiri Virtual Account, kemudian BRI, Virtual Account, BRI Virtual Account. Kemudian klik Zoom. Nanti kalau misalnya itu sudah di download kemudian di aplikasi Play Store. Kalau yang belum ada Zoom bisa download dulu aplikasi Zoom-nya ya. Jangan nggak ada nih nanti. Kemudian setelah itu nanti didapatkan link-nya. Itu melalui email yang didaftarkan. Tinggal diklik link-nya, kemudian bisa langsung tersambung Zoom-nya dengan dokter. Ya, jadi gampang ya. Jadi gampang.
pakai gadget aja udah bisa udah bisa konsultasi ya lu sekarang. pakai pakai handphone aja udah bisa nih sekarang handphonenya pada canggih canggih nih udah pada bagus bagus kan Oke, handphone jadi udah ini bisa. sekaligus tadi ada yang nanya tuh cara daftar Aido udah terjawab ya dari Valentina 99. Kemudian ada pertanyaan lagi nih, Gan. Boleh. Dari Anggita Noto. Apakah aplikasi ini bisa menggunakan pembayaran via tanggungan insurance atau asuransi? Oh, ini kayaknya pertanyaan yang sering muncul ya. Untuk saat ini, kita hanya melayani untuk yang private, kemudian yang untuk asuransi adalah LG. Itu yang Lipo, kita bekerja samanya dengan Lipo. Jadi untuk yang corporate ataupun selain yang saya sebutkan tadi, untuk saat ini belum bisa. BPJS pasti nggak bisa ya? Belum bisa, BPJS belum bisa sih. Tapi untuk kedepannya kita akan coba untuk asuransi-asuransi ataupun corporate yang lain sih. Gitu. Karena kayaknya semakin lama itu semakin meningkat sih pengguna untuk yang IDO teleconsultation. Nah ini masalah sensitif nih ya. Nggak apa-apa saya mewakili menanyakan nih. Nih kira-kira biayanya berapa sih ini kan untuk layanan ini itu? Kalau untuk biaya itu di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya Palembang, kalau untuk biaya itu dibilang relatif tuh harganya, saya bilang sih itu tidak mahal sih ya. Kalau, mahal relatif katanya. Ya kalau misalnya. Murah pasti emang ya. Kalau harga itu bisa dilihat ya tarifnya ya. Ya orang Palembang itu nggak masalah soal harga, ya. Yang penting murah. Iya, yang penting murah. Iya, kalau misalnya untuk harga itu bisa dilihat di aplikasi sih. Jadi kita transparan sih untuk harga. Jadi ketika kita pilih dokternya itu sudah terlihat itu apa untuk fee harga konsultasi dokternya itu sudah terlihat sekali itu. Jadi emang benar-benar transparan gitu. Iya berapa Wir? Berapa tuh? Biar ini nih kisarannya kalau nggak mau dibocorin tuh. Wah, kalau kisaran itu harganya itu sekitar 160. Sekitar 160 ya, sahabat silam ya. 160 itu nanti udah bisa konsultasi sama dokter. Nah, nanti setelah itu kemudian nanti ya kalau di IDO ini juga ada voucher juga sih sebenarnya, ada voucher. Jadi kalau misalnya memang benar-benar ada voucher bisa digunain, itu bisa dapat potongan lagi. Dapatin vouchernya itu bagaimana, Mbak? Itu ada di dalam aplikasi. Jadi kalau Bapak Ibu lihat itu di download di aplikasi IDO itu ada tulisannya My Voucher. Oh, jadi sebenarnya itu harga harga awalnya 160, tapi nanti bisa kalau ada pas lagi promonya. Nanti coba dilihat biasanya kalau daftar siapa pertama. Nah, gitu. Daftar pertama biasanya itu ada voucher. Nanti dimasukin harganya masih bisa lebih murah ya. Ya, bisa. Jadi tadi dengan harga segitu ada keunggulan yang didapat tuh. Jadi tadi ya kalau nggak salah terintegrasi catatan medisnya, terus datanya dijamin aman. Terus yang ketiga apa tadi yang lupa saya? Kalau misalnya ini tersimpan, jadi riwayat pasiennya tersimpan. Oh, ini apa? Terintegrasi dengan dokter-dokter yang lain juga. Ya. Tadi kan bisa dikonsul ya. Iya, konsultasi ke puluhan dokter. Kebetulan ini di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya yang ada tergabung di IDO itu ada 70 dokter. Jadi seluruh dokter spesialis itu ada. Jadi kalau misalnya pasien mau konsultasi dengan siapapun, dokter siapa spesialis siapapun, itu bisa. Pas saya biasanya ke dokter ini mau konsultasi atau telekonsultasi dengan dokter tersebut bisa gitu. Sesuai dengan jadwal prakteknya aja. Oke. Ini ada pertanyaan lagi kan, Febia Aulia Fadila, apakah pembayaran bisa via asuransi Ramayana? Ini belum nggak bisa tadi ya? Ya nah, tadi sudah saya sebutin. Mohon ya. Maaf nih mohon Bu Febia, ya. Sementara yaitu cuman untuk private ya, biaya pribadi sementara. Ya. Asuransi belum, terlebih BPJS. Yang ini ya belum udah tahu semua. Kalau telekonsultasi belum bisa BPJS, tapi rumah sakitnya bisa. Rumah Sakit Siloam Sriwijaya menerima BPJS. Ini sama ada asuransi. Oke, ini ada pertanyaan lagi kan dari Johannes 08. Pengantaran obatnya bagaimana kalau dari IDO? Nah, pengantaran Bapak Johannes ya. Oke, pertanyaannya menarik ya. Itu pengantaran obatnya gimana nih? Gitu. Kalau misalnya ini dapat obat, nah untuk pengantarannya pasien cukup tenang di rumah saja, obat akan diantarkan. Jadi kalau misalnya masih di wilayah Palembang dan jaraknya 10 km, free.
untuk dari rumah sakit Siloam ya. Jadi gratis, nggak perlu bayar gitu. Ini kalau misalnya lewat dari 10 km baru nanti kira-kira berapa gitu kan, masih boleh Palembang. Berarti itu salah satu kelebihannya lagi ya, berarti pengantaran obat kalau ada di resep gratis ya. Gratis. Tidak dipungut biaya. Ya, kemudian jangan lupa dok, untuk obat ketika sudah diberikan atau sudah diberikan dari pihak apoteker atau farmasi, langsung follow up kembali. Bapak akan dapat obat ini. Saya sebutkan obatnya, Pak, ya, ini, minumnya berapa kali, fungsinya untuk apa. Jadi memang benar-benar obat itu tidak akan salah gitu pemberiannya. Jadi di follow up kembali gitu, sesuai dengan yang instruksi dokter berikan. Oke, ini ada pertanyaan lagi dari Luciana 0607. Oke. Bagaimana kalau pemeriksaan diagnostik seperti MRI? Nah, mungkin tadi bisa diulang lagi kayaknya yang seperti di awal ya. Oke, kalau misalnya ada pemeriksaannya MRI, CT scan, ronsen, pemeriksaan darah, itu bisa. Nah, jadi nanti dari dokternya akan memberikan pemeriksaan lanjutan. Kemudian setelah itu nanti dari perawatnya akan menghubungi dari pihak radiologi ataupun lab, jadi untuk menjabarkan pasiennya kapan bisa dilakukan pemeriksaan. Setelah dapat jamnya kapan, tanggalnya berapa, kemudian syaratnya apa aja. Mungkin ada yang perlu puasa gitu kan, pemeriksaan lab perlu puasa nih. Jadi nanti dari perawat akan menghubungi kembali pasiennya. Dihubungi kembali, Pak, nanti tadi consultation dengan dokter Andri ya, besok ada pemeriksaan MRI atau besok ada pemeriksaan lab, besok ada pemeriksaan jam berapa, kemudian oke, syaratnya begini ya, Pak, karena harus puasa berapa jam. Jadi pasiennya udah standby, datang tinggal ambil darah, udah selesai gitu. Jadi nggak perlu nunggu lama gitu. Iya, itu mungkin. Jadi pada dasarnya itu kan tadi sebelum melakukan pemeriksaan seperti tadi MRI, CT scan, semua itu adalah pemeriksaan penunjang. Jadi ada baiknya pasien berkonsultasi dahulu. Jangan-jangan sebenarnya setelah konsultasi belum tentu periksa harus butuh pemeriksaan MRI kan atau CT scan kan. Nah, jadi itulah pentingnya konsultasi ya. Nah, nanti seperti yang dijelaskan oleh Uben tadi, kalau memang udah dipastikan perlu pemeriksaan, nanti dijadwalkan. Jadi tadi ya, pasien sudah tahu jadwalnya kapan, sehingga tidak perlu menunggu lama di rumah sakit. Jadi lebih praktis, lebih taktis juga gitu. Ya. Oke, sepertinya ini udah nggak ada yang nanya lagi nih. Saya akhirin dulu webinar sore hari ini. Terima kasih nih untuk Ugen, udah mau berbagi bersama sahabat Siloam. Oke, ada kata-kata terakhir atau pesan yang disampaikan kepada sahabat Siloam mungkin? Boleh. Kalau misalnya dari teman-teman sahabat Siloam masih bingung mungkin, aduh tiba-tiba saya punya pertanyaan ini, boleh nanti menghubungi aja ke Rumah Sakit Siloam Sriwijaya, ataupun misalnya ada keluhan apa, itu kita punya saran untuk tentang AIDO itu ada. Jadi ketika melakukan teleconsultation, kemudian tiba-tiba nih dokternya kok belum mulai, dokternya masih ada operasi atau apa, itu ada, kita ada khusus orang yang menanganinya. Jadi untuk terbuka kita, kritik dan saran ya, AIDO. Kemudian kalau misalnya di dalam AIDO tuh kok kayaknya ada home care atau apa, boleh nih, jangan lupa nih nanti komen atau komen di YouTube ya, YouTube, ataupun boleh komen nanti di Rumah Sakit Siloam Sriwijaya. Saya mau tahu dong tentang fasilitasnya, kok ada home care, wound care, atau ada fisioterapi, itu apa? Boleh nanti setelah itu nanti dibikin lagi kayak gini untuk menjelaskan tentang itu. Oke, baik. Terima kasih semuanya kepada sahabat-sahabat sudah bergabung. Terima kasih Ugen tadi udah panjang lebar berbagi. Saya akhiri presentasi saya, presentasi lagi webinar hari ini. Terima kasih, selamat sore.